Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat dermawan dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kita sekarang berada di Daya Hidayatul Ulum Dinia Aziziyah Gampung Batai Putih Kapak Kota Langsa ya. Ini semua para santrinya, alhamdulillah ini sedang pada beraktivitas bebersih. Ini ada santri putranya, kemudian santri putrinya juga. Masya Allah. Ini adik-adik lagi pada ngapain? Gotong royong. Udah biasa hari Jumat ya. Kita bawa Quran nih, titipan dari para donatur. Mau gak kira-kira? Yakin? Kalau mau, boleh ambil satu-satu ke mobil ya. Nah, ini mobilnya ada. Silakan. Boleh. Al-Qurannya dipakai buat ngaji dan ngafalin Quran ya. Silakan, Dek. Silakan. Ini alhamdulillah rame banget. Ada sahabat dermawan di Daya ini. Boleh Al-Qurannya ambil. Ini Daya Hidayatul Ulum Gampung Batek Putih Langsa. Nah, itu Al-Qurannya boleh diambil. Boleh dibuka, Dik. Boleh dibuka Al-Qurannya. Ya, dibuka. Coba yang perempuan sebelah situ dipisahin aja. Yang ini tolong dipindahin, Dik. Nah, dibuka dulu. Coba dibuka, Dik. Ini di Aceh ini tuh kuat-kuat. Perempuannya juga bisa angkat. Coba. Boleh ambil satu-satu ya, Dik, ya. Yang ini dulu, Dek. Yang ini dulu. Okay. Ini rame banget sedang pada ngapalin ya. Boleh ambil satu-satu, Dik. Boleh, ini titipan dari para donatur ya. Coba. Ini yang Qurannya sebagian sini. Yang perempuan kalau udah boleh sebelah sini. Ya. Ya. Coba yang udah sebelah sini deh. Ya. Nah. Yang ada dulu aja di sini deh ya. Nih ada yang laki-lakinya. Coba gantian sama yang laki-laki. Yang santri laki-laki boleh sini ambil Qurannya. Ya, boleh. Ini rame banget. Sahabat dermawan. Boleh yang laki-laki sini, pindah. Ini ada masih banyak. Ya, yang ada dulu aja di sini. Yang laki-laki, coba nanti kalau kurang kakak tambahin lagi ya. Ada banyak di mobil. Wah, gimana Kang Fahru, rame banget ini ya. Oke, laris manis ya Qurannya ya. Adik-adik sayang, boleh ini boleh ke sana dulu ya. Ini boleh kalau ini buku boleh disimpan dulu aja yang itu yo, Quran ambil satu-satu boleh. Ya. Boleh Dik, itu Qurannya masih banyak Dik. Tinggal diambil. Ayo. Ini ramai banget nih di Daya Hidayatul Ulum ini. Adik-adik santri sangat semangat menerima Quran ya, hadiah titipan dari para donatur tentunya. Ini luar biasa sekali perjalanan Aceh ini. Rasa capek terkalahkan oleh rasa bahagia ketika para penerima manfaat ya sangat senang menerima Al-Qur'an nih dari. Oke, coba dilihat dong Qur'annya, coba. Mana? Coba. Gimana, senang gak dapat Qur'an? Senang. Senang, yakin? Yakin. Pernah dapat Qur'an sebelumnya kayak gini gak? Pernah. Hah? Ada yang datang ke sini gitu? Belum pernah ya? Belum. Alhamdulillah ini dari Raja Swap Pesantren Al-Hilal berarti mengawali ya. Mudah-mudahan ini kepake gak Qur'annya kira-kira? Harus dibaca. Harus dibaca dan
Kalau bisa jadiin ini ya buat menghafal Al-Qur'an. Oke. Ngumpul dulu dong. Ini suasananya sangat ramai sekali. Adik-adik santrinya sangat semangat untuk menerima Al-Qur'an ya. Hari ini kita ada di Daya apa namanya? Daya Huda. Daya Huda bersama para santri yang sedang kerja bakti ya. Ya, kerja bakti. Alhamdulillah hari Jumat daya-daya di Aceh ini ternyata melaksanakan kerja bakti bersama-sama. Oke, inilah ada santri yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Aceh ya. Baik. Terima kasih. Kita terus perjalanan kita. Waalaikumsalam. Adik-adik boleh dong ininya. Oke. Bilang apa coba? Bilang apa ke sahabat-sahabat Dermawan? Barakallah. Gimana? Seneng nggak dapat Quran? Senang. Dapat buku Islam senang? Senang. Berarti harus dipakai ya, janji ya? Iya. Oke, boleh. Al-Jilaf, Al-Jiswaf. Semoga asentrenya cepat maju dan makin berkembang ke seluruh pelosok dunia. Amin. Gimana Mbak Zura, senang dapat Quran? Senang. Bermanfaat nggak kira-kira? Alhamdulillah, ini sungguh bermanfaat. Mau dipakai apa itu? Untuk dibaca, dan untuk mengajari anak-anak yang lain. Mantap. Oke, sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan bisa ke Bandung ya, orang-orang sini ya. Amin.